Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk video yang pertama untuk bicara anak Felda, saya ingin memperkenalkan seorang yang pernah mendapat gelaran bagi tokoh belia negeri Johor bagi tahun 2000, Ayanda Rosli Songko. Assalamualaikum Ayanda, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama-tamanya boleh cerita sedikit berkenaan sejarah lah, macam mana Ayanda boleh terpanggil untuk masuk ke dalam tanah yang ataupun yang dulu dikenali sebagai tanah rancangan Felda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Rosli bin Osman. Dilahirkan pada 1960 di Kampung Parit Jawa Muar. Kalau mengikut pada sejarah kemasukan saya ke rancangan Felda ini daripada awalnya, iaitu pada 22 hari bulan 11 tahun 1964. Iaitu saya dibawa berhijrah oleh kedua arwah ayahanda dan ibu saya, iaitu Haji Osman bin Abu dan arwah puan Haji Maimunah binti Long, dari Kampung Parit Jawa berhijrah ke, pada ketika itu dipanggil Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan ataupun LKTP yang sekarang ni betul popular dengan nama Felda lah, pada usia saya 4 tahun. Jadi pada bermula itulah saya menjalani kehidupan selaku anak penuh ke Felda yang diduga dengan berbagai kesabaran dalam meniti hari-hari kehidupan sehinggalah pada hari ini bila rancangan Felda itu mula mendapat pengiktirafan dan dicemburui oleh mana-mana masyarakat di Malaysia maupun di luar negara tentang kejayaannya. Seterusnya, bagaimana ataupun apa pengalaman yang Ayanda perolehi sepanjang menjadi anak peneroka dan selaku peneroka bagi Felda Palong Timur? Okey, saya ingin mengimbau kembali cerita daripada awal lah selaku anak peneroka yang hadir di rancangan Felda Cempelak pada tahun 1964, iaitu 8 kilometer dari Pekan di Kepung, 7 kilometer dari Pekan Labis, yang dalam keadaan memang serba kekurangan di segi infrastrukturnya. Mungkin daripada segi kehidupan yang sederhana yang diasuh dan dibimbing oleh kedua ayah dan ibu itu membuatkan rasa semangat untuk terus berbakti kepada masyarakat Felda ini sentiasa membara di hati saya lah. Jadi pengalaman yang pertama duduk di rancangan Felda pada mula-mula dulu itu memang begitu seronok. Di mana semangat kekitaan, semangat gotong royong yang ditunjukkan oleh generasi pertama peneroka pada ketika itu amat-amat membanggakan. Jadi kalau anda kata di segi persaudaraannya memang agak begitu kokoh. Bak kata kalau cubit perkiri akan terasa perkanannya. Begitulah komitmen warga generasi peneroka yang pertama waktu saya mula-mula masuk ke dalam. Jadi di sinonimnya pada ketika itu kalau daripada kita akan mengikut permintaan panggilan daripada masyarakat keliling. Kalau orang kata panggil pangah, kita juga akan ikut pada panggil pangah. Dan itulah hubungan kekeluargaan itu dapat intip. Dan yang paling terkesan saya ialah sikap tanggungjawab masyarakat. Terutamanya abang-abang yang lebih dewasa daripada saya. Kalau anda kata saya melakukan kesilapan atau kau degil kanak-kanak pada ketika itu, mereka berani untuk menegur dan seterusnya membimbing kita pada hari ini, pada ketika itulah. Jadi suasana itu memang saya rindukan. Iaitu semangat komitmen daripada penghijrahan masyarakat kita pada ketika ini dengan rasa kesedaran sama-sama membina kehidupan yang lebih baik daripada di kampung. Dapat diterjemahkan pada tahun-tahun 60-an, 70-an dan 80-an lah, yang mungkin pada hari ini tidak dapat saya kecapi. Bila saya akan ceritakan di kalangan
apa tu sebagai anak peroki lah yang sekarang jadi peroki Pelda. Tetapi semangat yang di apa tu yang dibina oleh komuniti Pelda pada ketika itu, bagaimana pihak pengurusannya, pegawainya, guru-guru sekolahnya membina satu keluarga yang begitu intim kan, dari segi mufakatnya, kalau rewang bersama setiap malam Jumaat diadakan yasin dari rumah ke rumah. Ini semua membina semangat apa tu kekeluargaan yang begitu tu di saat mula-mula rancangan ditubuhkan dahulu. Jadi saya rasa kalau kita benda semangat itu boleh diterimakan pada ketika ini oleh generasi kedua, generasi apa ketiga mahu keempatnya, saya amat-amat yakin untuk membina semula Felda yang diilhamkan oleh menteri apa menteri Felda hari ini, saya rasa boleh dapat kita laksanakan. Yang penting lahiran daripada dalaman, roh dalaman kita selaku apa warga Felda, dan menganggap ini sebagai satu tanggungjawab kita bersama untuk membangunkan apa tu komuniti di rancangan kita. Saya tak minat untuk berbicara soal apa menyalahkan mana-mana pihak, tetapi saya mengambil ketetapan yang saya diajari telah menyilap mengkaji dan juga muhasabah kepada diri kita sendiri. Terutamanya saya lah selaku anak peroka Felda, saya sering bertanya, apakah sumbangan saya, apakah khidmat yang boleh saya bagikan khususnya pada kampung saya. Itu sebabnya pada 17 hari bulan 6 2018, hasil perbincangan saya bersama-sama rakan-rakan anak-anak cempelak, saya telah wujudkan satu pertubuhan kebajikan anak cempelak ataupun dengan ringkasannya KSC untuk membuktikan kepada rancangan dan kepada ayah-ayah atau ibu-ibu yang masih lagi berada di rancangan ini sebagai sumbang bakti kita untuk kita membantu apa yang perlu kita buat melalui kepakaran-kepakaran yang ada apa di kalangan anak kita yang pernah dididik daripada awal kemasukan rancangan dahulu. Dalam pendekatan ini, KSC mengambil pendekatan yang saya sendiri apa tu ilhamnya itu hadir membantu elak berseteru. Ini rasa kalau ini boleh kita lakukan, saya rasa insyaAllah pihak apa MPKK, pihak pengurusan dalam komuniti sendiri dapat menerima kehadiran kita untuk bersama-sama apa tu memajukan rancangan kita sendiri. Jadi inilah harapan saya kalau kepada generasi kedua, tidak perlu kita menuding jari salah mana-mana pihak, tapi kita menyalahkan diri kita sendiri, apa peranan, apa sumbangan yang telah kita berikan kepada kampung halaman kita sendiri. Contoh yang saya jelaskan ini, generasi kedua kadang-kadang nama ketua blok pun tak tahu, duduk blok mana pun tak tahu kan, apatah lagi nama ketua kampung, nama pengurus. Ini merupakan kelemahan-kelemahan kita selaku anak penuh kepada kan. Kita dah balik ke rancangan, hanya balik ke rumah kita sendiri tanpa kita melihat ataupun bersembang dengan pengusi majlis belia Felda kita, tanpa kita bertanya khabar berita dengan ketua kampung, dengan pengusi JPW, dengan pengusi masjid. Mereka ini sebenarnya memerlukan sentuhan ataupun daripada kita selaku anak peroka, yang terutamanya mereka yang berada di luar. Supaya bila balik ke kampung ini, dampingi pimpin-pimpin syarikat ini dan bantu apa yang boleh kita bantu untuk menceriakan dalam pemufakatan di rancangan masing-masing. Jadi kalau ini boleh kita laksanakan, kalau boleh ini kita boleh duduk bersama, bincang bersama, saya juga yakin dan percaya pihak pengurusan khususnya menadah tangan untuk menerima cadangan dan pandangan dari segi masyarakat sendiri. Kerana kampung kita tanggungjawab kita kan? Dan lepas tu kita boleh tanya tak, kalau tak kita siapa lagi kan? Macam pengurus rancangan, mereka datang atas khidmat bakti mereka yang diarah oleh kerajaan. Mereka tak mampu untuk mengubah kampung rancangan kita kalau kita sendiri tak mengubahkannya. Jadi saya mengambil pendekatanlah menyeru, malah tak malu-malu saya merayu pada semua generasi kedua, ketiga maupun keempat Felda, supaya kita memikirkan setiap insan yang dilahirkan ini semua ada kepakaran dan kelebihannya kan. Jadi yang kekurangan tu kita tolak tepi, tapi yang kelebihan tu kita tonjolkan apa yang boleh kita sumbang melalui rancangan kita. Contohnya dalam rancangan kita ada biro ekonomi, biro pendidikan, biro agama, biro dadang. Sudah barang tentu ada kepakaran-kepakaran yang kita boleh sumbang di dalam biro-biro tersebut. Di samping itu adanya rela, adanya KRT dan bermacam lagi lah saya rasa dalam biro yang telah diwujudkan oleh Felda yang begitu cantik. Kalau benar-benar kita menghayati, kalau benar-benar kita ingin memajukan rancangan kita sendiri.
Saya rasa terbilang soal inilah, kesilapan masih lagi banyak berpihak kepada kita selaku generasi generasi Perda. Sebab sementara lagi pihak pengurusan Perda itu sentiasa sentiasa terbuka dan menandatangan untuk melihat apakah pembangunan yang ingin apa pembangunan ataupun kaedah pendekatan yang ingin dibawa oleh oleh kita sendiri di rancangan kita sebut.